proyek di sana sudah berjalan untuk 3 ruang kelas, dan insya Allah pada tahun 2025 nanti kita akan membangunkan secara tuntas untuk perbaikan sekolah tersebut, terutama di bagian kapnya ya, itu akan kita perbaiki. Kemudian juga ada beberapa permintaan masyarakat, khususnya di desa Kemarbot tadi, itu mengenai SD halamannya, sama kita akan tuntaskan untuk SD-nya. Adapun SMP-nya alhamdulillah itu sudah masuk di tahun 2024 ini, rumah guru, kemudian namanya halaman sekolah ya, terus beberapa bangunan yang lainnya. Nah, adapun yang di desa Desa Petiku. Itu Desa Petiku ini sekolah yang posisinya itu berada di seberang sungai. Kan posisinya berada di seberang sungai itu, alhamdulillah untuk tahun ini kita relokasi. Dan alhamdulillah juga atas dukungan masyarakat, kepala desa di sini untuk menyiapkan lahan. Jadi tahun ini kita tuntaskan untuk membangun ruang sekolah baru. We'll be right back.